Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya lagi naik sepeda di Jepang, pedesaan Jepang. Melanggar aturan. Sebenarnya apa? Boncengan kayak gini nggak boleh di sini. Di aturannya satu sepeda ya satu orang. Tuh anjir. Ada apa kak? Ke kanan bisa. Ini seperti inilah suasana pedesaan Jepang. Kalau ada polisi ini kayaknya tangkap ini. Bahaya. Emang karena pelosok. Jadi kalau di Indonesia juga kalau bukan kota mah nggak pakai helm, naik motor juga aman lah. Ini pegunungan mah seperti ini aman lah, nggak ada polisi, nggak bakal ada yang nyegat. Untuk kalian yang lagi main setsu wawancara sama perusahaan Jepang, kiri-kiri awas bahaya dapet perusahaan yang pelosok banget. Kayak siapa? Kayak saya. Sakit banget guys, jauh kemana-mana anjir. Tuh, kita mau main badminton. Tuh, ini suasana kawa atau sungai Jepang. Bersih banget suasana Jepang. Banyak yang main baseball. Ketebakan baik. Taman Jepang bersih-bersih ini guys. Di rumput aja. Iya, Taman Jepang bersih tapi nggak ada yang kesini. Sepi. Ini orang Jepang lagi pada baseball. Gua badan. Sorot. Tidak orang luar mau dicek kan? Orang Jepang pada ngeliatin guys. Anjir akhirnya nyampe juga. Orang Jepang tadi pada ngeliatin kita. Masalahnya boncengan itu pasti orang luar. Lapang Jepang. Ini makam. Tahu makam siapa? Makam pahlawan mungkin. Tuh, hobi orang Jepang ya olahraganya seperti ini. Kadang sumo juga, kalau di sini nggak ada sumo. Sumo yang gendut-gendut tuh. Kalau ini baseball, yakyu. Jepang bersih. Ya seperti inilah suasana pedesaan yang sangat membosankan. Nggak ada cewek-cewek cantik. Oke guys, cukup sekian. Like, subscribe, and share my channel. Sarapan pagi. Onigiri.